Pemirsa, Kabak Ops Polres Merauke AKP Vicky Pandu pimpin patroli cipta kondisi. Dalam patroli tersebut berhasil menggebrek pabrik minuman keras lokal jenis Sopi dan mengamankan berbagai peralatan bahan baku untuk membuat minuman keras lokal tersebut. Penggerbekan pabrik minuman keras lokal jenis Sopi bertempat di Jalan Husen Palela, Gang Pasifik, Merauke sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia bagian timur. Kabak Ops Polres Merauke AKP Vicky Pandu mengatakan, patroli cipta kondisi gencar melaksanakan razia dengan sasaran minuman keras lokal ilegal, senjata tajam, dan kelengkapan kendaraan menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Dari hasil patroli cipta kondisi Regu 1, selain berhasil menggerebek pabrik minuman keras lokal jenis Sopi, juga ikut diamankan pemilik rumah yang juga pembuat minuman keras lokal berinisial M dan langsung digelandang ke Mako Mapolres Merauke dan selanjutnya diserahkan ke Satuan Narkoba untuk diproses lebih lanjut. Kami merasakan penggerebekan ya di TKP di Jalan Husen Palela. Di TKP itu kita amankan pelaku inisial M. Berikut barang bukti, banyak sekali, ada kompor, kemudian gandang, bambu, dan sebagainya. Saat ini untuk pelaku dan barang bukti, kita sudah serahkan ke Satres Narkoba untuk proses penyidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Merauke, Saril Mindip, kontributor iNews, melaporkan.